sejak dahulu sulit kita mencari Al-Quran kadang-kadang. Kita mulai daripada menyebarkan yang kecil-kecil. Apa itu yang kecil-kecil? Yang kita sebarkan seperti umpamanya Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini kita telah melihat adanya gerakan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran, menyiapkan Al-Quran ya, dan Mentawai mendapat bagian untuk itu. Dia melihat harus digerakkan mencintai Badan Wakaf Al-Quran, sehingga kalau kita lihat ya sejak tahun 74 sampai sekarang, rasanya tak kurang daripada 9,000 orang yang sudah beliau syahadatkan. Nah, tetapi bukan hanya sekedar syahadat. Setelah mereka disyahadatkan, hendaknya mereka dididik. Nah, dengan apa pendidikannya? Salah satu mengenalkan Al-Quran. Saya Ustaz Salim Perangin-Angin yang bertugas 32 tahun Mentawai juga bermohon kepada BWA, Badan Wakaf Al-Quran, untuk mau mengirim Al-Quran tempat kelahiran saya, Cidikarang dan Tanah Karo. Di sana juga umat Islam banyak butuhkan ini. Semoga BWA, Badan Wakaf Al-Quran, sukses dari Mentawai sampai ujung Papua.